suatu saat pasti bertemu. Mama, mama, hati ini bertemu. Mama, mama, suatu saat pasti bertemu. Mama, mama, kita ne aikan no boku. Cepat, kita harus pergi. Anak-anak, ibu tidak dapat menolong kalian. Semua telah terlambat. Mereka telah memakan kalian semua. Tidak dapat dipungkiri kalau lebah madu banyak yang menjadi korban dan meninggal. Sangat menyedihkan. Kekejaman yang banyak memakan korban. Tapi di negeri madu ini, seseorang menemukan telur anak lebah madu yang sangat kecil. Karena merasa kasihan, ia bermaksud untuk mengambil dan merawatnya. Kasihan sekali. Anak-anakku, ibu tidak dapat menolong kalian. Kasihan sekali kamu, sayang. Aku ingin merawat kamu seperti anakku sendiri. Anak-anakku berkumpul semua dan mereka meminta aku untuk membuatkan kue kesukaan mereka. Anak-anakku sayang, apakah kalian semua sudah bangun? Ayo bangun, sudah siang. Wah, kelihatannya anakku sehat semua. Semuanya ada kan? Benarkah begitu? Iya, tentu saja sayang, ibu membuatnya. Sekarang kalian duduk di meja makan ya. Oh, tunggu dulu sebentar. 1, 2, 3, 4. Oh, kelihatannya kurang satu. Oh iya, itu dia. Anebo, ayo cepat sedikit. Semua sudah menunggu. Ayo, cepat sedikit. Dasar lambat, selalu saja begitu. Selamat pagi, anak laki-lakiku. Ibu akan memberi nama kesayangan untukmu, yaitu Haji. Dia kecil ya? Apa dia kuat? Jangan-jangan dia hanya bisa merepotkan saja nanti. Kelihatannya sih begitu, dia pasti menyusahkan. Nah, duduk ya. Anak-anak, tunggu sebentar. Begitu dengan saudaramu sendiri. Tapi Bu, kenapa dia benar-benar berbeda dengan kita? Sana! Benar-benar menyebalkan? Kalian jangan bersikap begitu padanya. Kalian kan bersaudara. Apakah kalian tidak mau makan?
Haji, ini untukmu. Kau sudah lapar kan? Kuenya masih banyak. Sekarang kau makanlah yang banyak. Kasihan sekali, Haji. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dia miliki. Mama akan pergi ke pasar. Mama berharap kalian bisa menjaga rumah dengan baik. Kita boleh main di luar? Tidak boleh. Karena di luar banyak makhluk-makhluk yang berbahaya. Mama tidak ingin terjadi apa-apa pada kalian, ya? Baik! Ah, sangat membosankan. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam sini kita tidak bisa bermain. Apa boleh buat? Kita nggak boleh main di luar, kita main di dalam saja. Tolong!
Siapa yang berani mengganggu? Ternyata kau lawannya. Menghadapi serangga itu, kalian meninggalkan dia di sana, begitu? Anak-anak, kalian tidak mendengarkan apa yang Mama katakan, ya? Tapi, Mama, kami kan tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini, Ma. Kasihan sekali. Sekarang, bagaimana keadaan dia? Kami tidak tahu. Kelihatannya, Ma, Haji melawan serangga-serangga itu. Haji yang melawannya. Nah, kenapa kalian biarkan? Bagaimana kalau dia gagal? Seharusnya kalian menolong dia. Mama! Haji! Mama! Mama, maafkan aku. Tidak apa-apa, sayang. Kau belum menyelamatkan saudaramu. Lihat, Mama semakin sayang padanya. Kelihatannya sih begitu. Perjalanan panjang dan melelahkan. Permisi. Kelihatannya nenek sehat saja. Oh, tentu. Aku masih sanggup terbang sangat tinggi dengan sayapku. Tentu saja aku hebat. Siapa dia ya? Badannya pendek. Mungkin dia keturunan orang kerdil. Orang kerdil? Ya lucu. Ayo anak-anak. Beri salam pada nenek kalian. Iya. Selamat siang. Iya, anak-anak cukup. Nenek memang baru pertama kali datang kemari. Tapi nenek yakin akan senang selama berada di sini. Karena bertemu dengan kalian semuanya. Benar-benar sangat menyenangkan. Nenek bahagia sekali. Ya, menyenangkan. Mau minta minum. Haji, ambil sendiri di belakang sana. Baiklah. Oh, kenapa anak itu berbeda dengan saudaranya yang lain, ha? Bagaimana kalau kita bicarakan di luar saja? Oh, baiklah. Kalau itu keinginanmu, kita bicara di luar. Hei, kalian semua kenapa? Begini, sebenarnya ini adalah rahasia. Aku menemukannya di suatu tempat. Aku sudah tahu. Dia seekor lebah madu. Lebah madu memang selalu akan menjadi incaran dari musuh-musuhnya. Kau ini bagaimana? Kasihan anak-anakmu itu.
Dasar bodoh, jelas kau anak pungut, kau berbeda dengan kami. Tadi pungut ibu karena dibuang ibu kandungmu. Hei, jangan bicara sembarangan ya. Mama bicara seperti itu. Hah? Saya bohong. Aku ini juga anaknya mama. Kau anak pungut. Anak pungut, ya. Anak pungut, anak pungut, anak pungut, anak pungut. Mama. Mama, semuanya membenciku. Aku ini kan anak mama kan? Tolong jawab dengan jujur, Ma. Sebenarnya kau bukan anakku, Haji. Hah? Jadi benar. Tapi aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri. Kau adalah anak seekor lebah madu, sayang. Lebah madu? Begini ceritanya. Di sebuah negeri lebah madu, ada serangan sekelompok pemangsa lebah madu. Dalam serangan ini, banyak serangga yang tewas. Ratu pun melarikan diri. Tetapi dia tidak tahu kalau ada satu anaknya yang masih hidup, yaitu kau. Kau ingin mencari ibumu, bukan? Tetapi, Haji, kau harus mempunyai keberanian yang sangat besar. Mama, di mana ibu kandungku? Kasihan, Haji. Bagaimana kalau dia tidak menemukan ibunya? Mama! Haji pergi, Ma. Kemana? Kami tidak tahu, Ma. Oh. Ayo kita mencarinya. Haji! 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 Di mana kau, sayang? Ayo pulang. Haji sudah pergi. Ini semua karena kesalahan kita. Kita terlalu kasar padanya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Sebentar lagi akan ada badai. Apa yang Haji? Kasihan Haji. Mama, semua kakakku selamat tinggal. Mama mencarimu, Haji. Kasih sayang mama terhadapku. Haji. Ini
sangat menyedihkanku. Haji, anakku. Mama! Mama! Terima kasih, Mama. Iya, iya sayang. Sudahlah, kau jangan menangis lagi ya. Kau kan akan pergi jauh. Berhati-hatilah, sayang. Dengar, Haji, Mama akan benar-benar kehilanganmu. Pergilah, sayang. Haji! 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 Jagalah dirimu baik-baik, sayang. Mama akan selalu mendoakanmu. Dari kilat dan angin yang keras, Haji berlindung di dalam lubang sebatang pohon. Haji tertidur di dalam lubang pohon itu dan tidak sadar kalau hari sudah menjelang pagi. Haji tersadar ketika air embun jatuh dari daun dan mengenai mukanya. Tetapi mamamu tahu kan tentang pencarian ini?
Mama tahu, bahkan mendoakanku. Apakah aku harus berdoa juga? Sepertinya doa Mama sudah cukup. Kita berdua pun harus berdoa agar kita selamat dalam pencarian. Benarkan kata-kataku? Tentu saja kita harus berdoa. Aku cuma teringat ucapan mamaku. Wah, mamamu hebat ya. Kamu tidak tahu ya, kalau mamaku selain cantik juga baik. Iya, iya. Aku yakin dia sangat cantik. Ya. Ya. Kata itu mendorong apa? Aku tidak tahu. Sepertinya dia mendorong sebelum rumput kering. Rumput kering? Untuk mendorong rumput kering saja tenaganya sebesar itu. Hei anak lebah madu. Lebah madu selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh santai-santai saja seperti apa yang kamu lakukan. Ya, saya juga tahu, kek. Semua lebah madu tidak pernah pantang menyerah dalam bekerja. Bahkan sampai-sampai mereka mempertaruhkan nyawanya hanya supaya mereka bisa hidup. Itulah yang mereka lakukan. Semuanya? Iya, walaupun ada badai dan topan, mereka tetap bekerja keras tanpa mempedulikan bahayanya. Kenapa kalian menertawaiku? Kalian tidak sopan. Ayo terbang lagi. Sepertinya anak lebah madu itu belum mengerti jalan hidupnya. Ya, semoga saja suatu ketika dia akan mengerti. Hei, kamu belum tahu ya kalau di daerah ini kan sudah dibangun rumah manusia. Aku belum tahu. Apakah itu rumah manusia itu? Wah, bukan main, rumahnya besar sekali. Pasti manusianya pun besar juga. Aku ingin sekali ketemu mereka. Hei, jangan, Haji. Hah? Ada apa ini? Ah!
Haji? Mama! Haji, anakku. Mama! Haji, Mama sangat merindukanmu. Ayo kita jalan-jalan, sayang. Pegang tangan Mama, ya. Istirahat saja ya. Makhluk itu mengambil mamaku dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya kamu sangat kecil, sangat lemah. Kamu tidak bisa melawannya. Kalau tadi ada yang membantuku, mungkin aku dapat melawan mereka. Heh, kenapa kamu tadi diam saja? Karena aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Hah, kamu memang benar-benar tidak berguna. Jangan bicara begitu, Haji. Biar saja. Dia tahu kalau dia memang tidak berguna. Jangan, Haji. Haji, tenanglah. Sini kamu. Haji, aku minta maaf. Sekarang semua sudah terlambat. Jadi aku harus bagaimana? Ya pikir saja sendiri. Hei, kamu tidak apa-apa kan? Aduh, Kyoku. Aku akan membersihkan mukamu. Aduh, kasihan. Gyeonggi! Kyeonggi, akhirnya Papa bisa melihatmu kembali setelah peristiwa itu. Mama juga, sayang. Kamu sudah selamat dan terlihat baik-baik saja. Mama senang sekali. Ayo sini, sayang. Ayo. Kamu benar-benar hebat, anakku. Mereka itu yang telah menolong dan merawatku, Pak. Mama, besok kan ulang tahun Kyeonggi. Bagaimana kalau kita mengundang mereka? Kau setuju, kan? Iya, Mama setuju. Undanglah mereka pada hari ulang tahunmu besok. Mama akan menyewa band, ya. Asyik, asyik. Kyoku, Papa dan Mama memperbolehkan aku mengundang kalian. Aku sangat senang sekali kalau kalian mau datang ya. Benarkah? Dan Mama juga menyewa pemain band, jadi kita bisa berdansa. Wah, aku senang sekali berdansa. Teman-teman aku juga akan datang. Akan aku perkenalkan kalian pada mereka. Kamu juga datang, ya. Terima kasih. Pokoknya kamu mesti datang. Tapi... Akhirnya, sampai besok, dah. Sampai besok ya, anak-anak. Dadah. Dadah, selamat tinggal. Sampai jumpa besok, ya. Kenapa Kyeonggi punya papa dan mama? Haji, kau jangan bersedih seperti itu. Tenang saja. Kau akan tetap baik-baik saja kok, walaupun tidak mempunyai orang tua. Nah, sekarang bagaimana kalau badanmu dibersihkan? Aku akan mengambilkan air, ya. Agar badanmu segar. Tunggu ya. Aku tidak mau ke pesta. Memangnya kenapa? Habis aku iri melihat Kyeonggi. Haji, tidak boleh begitu. Bagaimana aku tidak iri? Mamanya sangat memperhatikan Kyeonggi. Kalau begitu, aku akan menjadi seperti mamamu. Bagaimana? Benarkah?
Iya benar. Ya. Lalu aku bagaimana? Kalau begitu cium aku. Hah? Itu kan yang biasa dilakukan Mama. Menciummu. Selamat tidur, Mama. Selamat tidur, Haji. Mulai sekarang, aku akan selalu menjagamu. Jadi kau jangan takut, ya. Kau tahu, Haji, ini merupakan pengalaman pertama bagiku. Haji, aku sayang padamu. Tidurlah dan mimpilah yang indah. Sekarang kau sudah bertambah besar, Kyonji. Tentu saja, Pak. Aku kan sudah berulang tahun lagi. Saya dimakan kuenya. Iya, Pak. Kyoko, kita dansa yuk. Ayo. Haji, tunggu sebentar ya. Aku akan dansa. Di sini, ha? Saya tidak sedang apa-apa. Tidak ada tamu undangan yang modelnya seperti kamu di sini. Eh, tamu undangan? Pergi. Haji, ayo dansa. Kita akan menjadi pasangan hebat. Ayo. Kau boleh memanggilku dengan sebutan Mama.
Kau mau kan? Yoko! Yoko! Kamu jahat! Itulah manusia. Kakek? Begitulah yang namanya manusia. Apa benar semua manusia begitu? Manusia memang makhluk yang tidak pernah kenal ampun. Badan yang lemah seperti kita ini tidak akan mampu melawannya. Meskipun kita bersama-sama, tetap saja kalah. Aku lupa madu yang kuat. Ayo kita dorong terus. Saat ini, supaya terbebas dari segala mara bahaya, harus mempunyai keberanian untuk melawan. Mama, aku rindu padamu. Aku janji tidak akan mengecewakan Mama lagi. Hachi berpikir bahwa dirinya telah bebas. Kenyataannya, ia dalam bahaya. Ia menjadi incaran makhluk laba-laba. Tapi, Hachi belum sadar dan belum mengetahuinya. Danau yang tenang, salah kalau dibilang tidak berbahaya. Pada waktu Haji dan temannya ingin menyeberang danau, muncullah makhluk aneh dari danau itu dan mengejar mereka. Tapi mereka masih bisa menyelamatkan diri walaupun itu jarang terjadi. Lain kali, kalian akan melihat pengalaman Haji yang baru lagi. Mama, どこにいるの? Mama, Mama, 一目会いたいの?
waktu. Hati ingin bertemu, Mama.